Seperti ini teman-teman ya, tinggal yang di pucuk-pucuknya aja. Nah, kalau ini tanaman buncis teman-teman ya. Ini sebentar lagi juga udah panen loh. Ini udah umur 2 minggu teman-teman ya. Ini 2 minggu lagi udah panen ini. Kalau cabenya ini udah dipetik sekitar 16 kali teman-teman ya, makanya udah habis, sudah berakhir panennya. Biasa rempeyek udang udah biasa, rempeyek ikan udah biasa. Nah, kali ini aku mau bikin rempeyek yang luar biasa teman-teman ya, rempeyek lombok ijo teman-teman ya. Nah, pengin tahu caranya, ikutin terus videonya teman-teman ya, tonton terus ya. Nah, buat teman-teman yang udah setia mengikuti channel YouTube Mami Listi, semoga dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Makasih. Nah, sekarang lanjut ke pembuatan rempeyeknya ya guys. Nah, ini bahan-bahannya ada bawang putih, ketumbar, kemiri, garam, dan ini masako ayam, terus lombok hijau, cabai hijaunya yang udah diiris-iris ya teman-teman ya, terus tepung beras teman-teman ya, tepung beras yang komposisinya seperti ini, yang udah komplit, udah campur sama tepung tapioka ya, yang ini teman-teman ya. Sekarang lanjut ke proses. Nah, ini bumbunya diulek sampai halus ya teman-teman ya. Thank you.
Nah, ini kurang encer ya teman-teman ya, ditambahkan air lagi. Terus dicemplung no lombok hijaunya ya guys. Iki lomboknya wis dadi payek lho guys, lombok sing kok sawah mau lho wis tak dadekno payek lho guys. Nah wis cukup semene ya guys video hari ini. Nah ojo lali yo di like, komen, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.